Nah, Tribuners, saat ini saya sedang berada di Desa Tengah Tiba, Kecamatan Ese Selatan, Kabupaten Ngagekeo, di mana saat ini Tribuners baru saja pihak kepolisian Resort Ngagekeo bersama petugas kesehatan atau petugas medis dari Puskesmas Jawa Tiba di Kecamatan Ese Selatan mengevakuasi salah satu jenazah seorang perempuan berinisial IM dengan usia sekitar 60-an tahun yang pada sore hari tadi ditemukan meninggal dunia di sekitar semak di wilayah desa ini, Tribuners. Nah, Tribuners, untuk informasi lebih lanjut kami akan terus mengabarkan kepada Tribuners semua, karena saya saat ini saya sedang hendak menuju ke Puskesmas, tempat di mana korban akan dilakukan visum et pertum di Puskesmas Jawa Tiba. Nah, Tribuners, saat ini saya sedang berada di Puskesmas Jawa Kisah di Kecamatan Ese Selatan, Kabupaten Ngagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Tribuners, saat ini di dalam Puskesmas ini, Tribuners, terdapat satu unit mobil ambulans, di mana di dalam mobil ambulans ini, Tribuners, terdapat satu jenazah seorang wanita tua berinisial IM dengan usia diperkirakan sekitar 60-an sampai 70-an tahun, yang pada sore tadi ditemukan oleh cucunya dalam kondisi telah meninggal dunia di area semak-semak di Desa Tengah Tiba, Kecamatan Ese Selatan, Kabupaten Ngagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, saat ini Tribuners, di Puskesmas sejumlah keluarga, petugas medis maupun pihak kepolisian dari Kepolisian Resort Ngagekeo sudah berada di Puskesmas ini. Nah, kami informasi kami peroleh, Tribuners, bahwa pada sore tadi sekira pukul 18 waktu Indonesia Tengah, salah satu cucu dari korban menemukan di area semak-semak di wilayah Desa Tengah Tiba. Nah, kita belum dapat mengkonfirmasi terkait dengan penemuan pasti, informasi pasti mengenai penemuan mayat ini menurut versi dari pihak kepolisian. Nah, Tribuners, sambil menunggu kepastian informasi, kami akan terus mengabarkan kepada Tribuners semua di video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.